Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa bi yassir wa la tu'assir ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Tuan Haji Zulkifli Ibrahim, Pengurus Besar Sains, Cik Nokman Harun, Ketua Bahagian Operasi Sains, dan rakan-rakan warga kerja sains. Semua warga kerja Jabatan Olahraga Islam Negeri Sembilan sebab hadir jawatan kuasa program Ihya program Negeri Sembilan Beriktikaf 2014, rakan media, tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi kesempatan berkumpul berhimpun di atas kesudian pihak saya juga kerana sudi pada hari ini untuk menyahut program ini yang mana penyerahan sejumlah besar, kita rasakan air botol ini yang akan kita gunakan untuk program Negeri Sembilan Beriktikaf. So pada tahun ini adalah merupakan satu program yang lebih besar sebenarnya. Kalau kita nak bandingkan dengan tahun sudah tak banyak tempat, 10. Dalam 10 saja. Dan pada tahun ini kita atas inisiatif baru di atas permintaan ataupun kehendak pihak atasan, maka kita telah berjaya cuba untuk mengadakan sebanyak 33 tempat program Negeri Sembilan Beriktikaf ini. Dan mudah-mudahan kita harapkan supaya program ini akan berjalan lancar pada kalau tak silap 18, 19, 20 hari bulan yang akan datang, yang mana saya kira ini memberi peluang kepada ramai pelajar-pelajar untuk turut serta di samping dengan masyarakat-masyarakat setempat di atas di beberapa buah masjid, iaitu lebih kurang 33 buah masjid yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat setempatlah. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak sains yang sudi menyumbangkan air botol ini. Mudah-mudahan usaha ini akan berterusan pada masa-masa hadapan dan kita harapkan air-air botol ini akan memberi manfaat yang terbaik kepada program ini nanti. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sains. Mudah-mudahan usaha ini akan diberi ganjaran yang hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada pihak sains, dan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik pada masa-masa hadapan, insyaAllah. Saya kira saya tak bercakap panjang. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua barisan ataupun jawatankuasa program Negeri Sembilan Beriktikaf 2014 yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan ini, dengan harapan agar program ini nanti berjalan dengan sebaik-baiknya di atas apa yang telah kita rancangkan. Saya ingat itu saja. Sekali lagi pada Tuan Haji Zulkifli saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.